Selamat datang semuanya, kembali lagi di Host Flipper Gameplay Indonesia. Kita lanjut lagi main. Sekarang duit kita 37 ribu dolar atau 38 ribu dolar. Kalian dari beberapa kalian tuh minta ini rumahnya dihiasin ya. Tapi menurutku itu nggak hemat bro. Aku nggak tahu sih selama selama apa kita bakal di sini. Tapi untuk aku sih, kalau umpama kita pengen ganti-ganti, oh ini apa office selamanya ya? Ini office selamanya atau kita bakal ganti-ganti kayak gitu? Apa bisa di-upgrade itu? Kalian bilang aja ya. Oh, berarti ini sudahlah. Jadi kita lanjut aja main. Kita lihat di sini additional walls. Di sini kita disuruh. Oh, dia pengen kita bikin dua ruangan dari bedroomnya. Terus kita disuruh juga put new bed. Oke. Langsung aja suruh bikin dua ruangan dari satu bed ini bro. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Rumahnya fancy ya untuk ukuran keluarga baru ya. Bednya itu di sebelah sini. Woi, apaan nih? Ini ruang apaan ini? Oke, modify walls. Ini ada demolition, build intels, build walls. Jadi kalau kita pengen build walls, kita harus bikinnya dari sini bro. Ini ada garisnya ya. Ya udah, berani ini aku harus hancurin ya. Yang sebelah sini ya. Permisi. Hancurin dulu ya. Ngancurinnya satu-satu kayak gitu coy. Hancur. Nah, gila lama banget nih bakalan nih. Ini tadi lumayan ya, aku ya sempat mikir tadi tuh. Jadi kalau umpama kita serang atas sama bawahnya doang, yang tengahnya otomatis bakal langsung hancur bro. Tuh kan. Nah, jadi bisa cepat. Nih. Sip kan? Selesai kan? Terus bentar, sebentar. Kita naik ini. Upgrade hammer kah? Upgrade hammer. Sip. Sekarang kita pasang wall-nya. Bentar nih, harus kita pindahin ya. Kalau umpama lurus dengan seperti itu. Oh iya, ini harus kita pindahin dulu ya. Misi ini kita taruh meja, mainannya kita taruh di dalam crib dulu. Oh, dia pengen kita remove cribnya dulu. Jadi ini bentar aku taruh atas meja semua deh. Jadi ini kita bakal jual. Sip. Terus ini kita pindahin. Atau mungkin kita bisa pindahin semua ya. Bentar sih. Bentar kita pindahin ke sini. Iya, ininya nggak pindah. What the? Oh, nggak usah deh, kita bikin wall dulu ya. Kita pasang satu. Loh. Oh, ini lintas. Ya. Yeah. Kita hancurkan dulu. Ganggu. Terus kita bikin wall. Lah. Lah, seperti biasa kalau ada seperti ini aku percepat. Ini kagak dari tadi-tadi aja kita dapatnya nih. Kalau gini kan kita gratis itu. 14 dolar cuy satu bijinya. Jadi kita harus hancurin wall-wall yang tadi itu biar kita nggak beli. Oh, nggak usah deh, kita beli cat aja ntar ya. Nah, sekarang ini sudah selesai, kita bakal kasih ini grill. Grill mana sih grill? Ini kah? Aduh, ini lagi. Tapi cepet aja kok kalau ini.
Oh ya, bautnya. Baut yang ini juga kita lepas, terus kita pasang kabelnya. Satu, dua, tiga, kita baut biar nggak lepas lagi. Sip, kita masukin lagi bautnya juga. Terus kita tutup dah. Sudah selesai. Nah, sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Overall progressnya kok belum ya? Oh, bed grill. Bentar, kita disuruh beli bed grill. Bed grill. Ini dia. Oh, bentar. Warna ruangannya itu kita coba kasih warna ini. Ini dia yang mau aku cari ya. Bentar, aku taruh dulu. Berarti ini aku geser lagi ke arah sana. Yang ini aku taruh atas ini. Yang ini juga. Mainan-mainannya biarin di atas kayak itu, kayaknya cocok ya. Berarti ini kita taruh sini aja. Terus kamu gini. Dan awas. Gini. Ini atas kita juga. Dan jadi kayaknya kelincinya mainan tuh. Eh, kok nggak cukup kelincinya? Nah, ininya kita pindahin di sini biar rapi. Loh, kok kakak mau? Ya sudah, seperti ini dah. Terus bednya kita geser ke depan. Nah, gini kan? Terus di sini nggak ada. Sudah selesai. Sudah selesai nih, begini aja. Oke. Thank you, thank you. Uy. Cara selesainya gimana? Complete the order. Sip. Wah, 2.700 dolar. New skill point lagi. Negotiation lagi. Kita lihat lagi ya. Nanti aja bro, kalau umpama mungkin next episode dah aku bakal renovasi ini rumah. Aku kumpulin uang dulu. Seperti biasa kita 2 sampai 3 pekerjaan, tapi kalau cepat kita 3 pekerjaan aja ya. Walls to knock down. Dia pengen kita ngancurin wall sama pengen kita ngecat. Oke, siap. Siap, Pak, Bu. Wuh, rumahnya. Nah, ini kayu kan? Jadi di sebelah sini ya. Mereka pengen kita ngancurin wall. Mulai dari sini. Tuh. Ya, seperti biasa. Bakal lama hal-hal seperti ini nih. Tapi kalau kita kan tuh, kita hancurin akarnya, terus tuh kita hancurin penggantungnya, langsung otomatis dah. Hancur dah. Cepet banget. Faster demolition, professional hammer. Ready. Ready. Cepet banget ya. Itu yang atas ini gimana ya? Pintunya langsung jatuh apa gimana? Kita lihat. Pintunya jatuh nggak? Oh nggak, bisa dijual kah? Bisa dijual. Kamu juga berarti. Kita sekarang ngedemolis yang ini. Ini juga. Ini juga. Oke, sudah selesai. Terus dia minta ngecat pakai sky blue ya. Kita ngecat dah. Kalau nggak salah ini ya. Tuh. Bener nggak? Cuy. Wah. Takutnya salah. Oh, ini sleepy blue. Terus yang sky blue mana? Oh, aku salah beli cat. No. Oh my god.
Ini dia. Oh my god, bro. Pakai salah lagi. Tadi aku salah baca apa gimana sih? What the hell? Sip, all task complete. Kita keluar lagi 4.000 dolar, 4 juta, siap. 5 jutaan lah itu, 4 setengah lah. Kita masuk lagi. Kita langsung lanjut ya karena kerjaannya cepat. Dia minta kita clean up. Ini rumah apaan nih sampai kayak gini nih. Oh my god. Yep, aku pengen ambil clean up karena aku pengen naikin skill clean upku ya. Biar tidak, what the hell, apaan itu? Ya ini perasaan nih kamar kosnya anak Indo nih, banyak yang kayak gini. My god, man. Untung aja kasurnya entah mengapa sangat-sangat bersih ya. Oh my god. Ada kecoa, mana kecoa? Kecoaknya mana? Kecoa. Apa ini? Oh my god, ini vacuum cleaner bisa buat kecoa ya, baru tahu aku. Bayangin tuh kalau kalian ngeluarin kecoa. Aduh, sudah deh, jangan diomongin dah. Bersih dari kecoa sudah. Mana lagi? Oh, ini ada nih. What the? Bentar, kita harus bersihin sampahnya dulu ya. Ternyata susah banget bersihin kalau sampahnya belum terbersihkan. What the hell, man? Ini banyak banget ini. Ini habis ngekos. Ya, kalian keluar nggak dibersihin ya begini nih. Kasihan yang punya rumah kontrakan itu nanti kalau mau dikontrakin lagi kan. Ya begini hasilnya. Sebar nama baik sedikit gitu daripada kalian kayak gini. Aduh. What the hell? Bersih. Ini dan kecoa. Vakum. Permisi kecoa ya. Tapi pinter sih bro, mereka nggak membunuh tapi malah divakum ya. Divakum itu masuk tempatnya itu, mungkin nggak kebunuh juga sih. Untung aja nggak ada yang terbang ya. Kalau ada yang terbang udah deh aku jual rumahnya daripada aku bersihin. Oh, di sini jangan bilang masih ada kecoa. Nggak ada kan? Sip dah. Thank you.
Kamar mandi kedua selesai. Yang terakhir dah akhirnya. What the hell? Banyak banget di sini. Kita ambilin dulu dah. Ini ngambilin botolnya satu-satu nih, bikin linu nih jari nih. Sudah bersih. Tapi ini kita benerin dulu. Karena ini ruang terakhir ya. Kasurnya lumayan. Ini juga harus kita benerin. Sebagai bonus saja setiap kali kita seperti ini ya. Biar pelanggannya puas dengan layanan kita. Nah, selesai dan tinggal terakhir radiator. Damn, ini tadi aku sudah ngambil skill juga. Ya, untuk 100 kali lebih cepat masang. Nah, sudah selesai. Oh, clean the window. Terakhir ini udah nih. Damn, man, bayarannya nggak setimpal nih. Sip, sudah selesai. All task done. Income-nya $4.600. Siap. Itu uang kita sekarang sudah $48.000. Kita lihat kita bisa beli rumah nggak ya? Browser. Kita bisa beli rumah sebenarnya ya. Kita punya 48.000 nih. Tapi aku belajar dulu ya, belajar dulu gimana kita bisa itu ya. Atau sekalian aja kita beli ini. House of Uninvited Guest. Aduh. Connoisseur aja ya yang 51 ya. Jadi aku bakal kerja aja lagi sendiri. Terus next kita bakal beli rumah yang Connoisseur House ini, oke? Okay? Yaudah. Jumpa lagi next time. Di episode selanjutnya aku bakal ngecat ini rumah juga dan bakal ngedekorasinya. Yaudah. Bye bye.